Pemerintah Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis pagi melantik 60 Ketua RT dan 7 Ketua RW terpilih masa bakti 2023-2026. Acara tersebut digelar di Aula Kantor Desa. Acara pelantikan Ketua RT dan RW yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Curug itu disaksikan Sekretaris Camat, Pengurus BPD, LPM, dan lembaga tingkat desa lainnya. Acara pelantikan tersebut sekaligus dilakukan dengan giat Musdes RPJMDes 2023. Kepala Desa Curug Edi Mulyadi mengatakan pelantikan RT dan RW masa bakti 2023-2026 diharapkan para Ketua RT dan RW yang terpilih dapat bekerja dengan baik dan berbakti untuk warga masyarakat serta lingkungannya. Apa sih, Pak? Alhamdulillah hari ini ada dua agenda. Pertama adalah Musdes penetapan RPJMDes tahun 2023-2029 yang kita sudah tetapkan berdasarkan musyawarah Musrembangdes kemarin terakhir. Kemudian juga kita menetapkan usulan-usulan yang akan kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Dari beberapa rangkuman kegiatan. Dari Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.